wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semuanya. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semuanya. Oke, pada kesempatan video kali ini, adalah salah satu edukasi yang ketiga ya. Edukasi yang ketiga, di mana video yang sebelumnya, edukasi yang pertama adalah cara pembuatan alat lampu, yang kedua cara pengecekan sekaligus pengservisan lampu. Dan di edukasi yang ketiga ini, dalam pembelajaran ini sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada salahnya kalau kita beritahu lagi, oke? Dalam edukasi yang ketiga ini, untuk pemula ya ini khususnya, dan ini informasi juga untuk para subscriber semuanya. Oke, dalam video yang ketiga ini, kita akan mereview beberapa kaca lampu ini khususnya kaca lampu CFL ya, kayak gini. Kaca lampu CFL itu ada beberapa jenis, ini mulai dari 5 watt sampai yang paling gede 70 watt. Kaca lampu ini dalam bahasa elektroniknya disebut CFL atau lampu LHE, lampu hemat energi. Ini sebenarnya sudah banyak yang tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan memberi penjelasan mulai dari 5 watt dan fungsinya dan jenis kaca apa yang harus kita pakai untuk menservis lampu. Oke. Yang pertama, di dalam kita menservis lampu, kita harus memakai produk brand atau produk setara dengan brand-brand yang sudah terkenal di Indonesia, kayak Philips, Focus, Sukaku, Osram dan yang lain-lain. Jenis kacanya apa yang dipakai mereka? Dari pabrik sendiri, jenis kaca yang dipakai kayak gini, ini adalah jenis kaca yang triben. Triben itu bisa dikatakan full fosfor. Nah, dan mempunyai kapasitas lumen yaitu 6.500 sampai 6.700K. Itu untuk kapasitas lumennya sendiri. Untuk jenis 2U sendiri itu dibagi dua. Kayak gini. Untuk jenis 2U ini itu dibagi dua, yaitu yang jenis Jenny atau yang bodinya sangat kecil kayak gini. Ini bodinya sangat kecil, ini jenis Jenny. Dan jenis esensial, ini esensial. Ini adalah jenis esensial yang gede. Yang gede bodinya, kacanya itu gede dan biasanya kaca ini memiliki casing yang berbeda juga, walaupun sama-sama mereknya Philips, tapi casingnya pun juga berbeda. Tapi kalau soal mesinnya itu sama rata-rata, tapi diameternya yang berbeda. Nah, untuk kaca yang jenis 2U ini, di kita itu banyak yang jenis 2U ini. Ini adalah kaca 2U Jenny 8 watt. Dan ini adalah kaca lampu 2U Jenny 14 watt. Kalau orang perlampuan teknisi lampu itu bisa biasa menyebut yang ini 2U panjang, yang ini 2U panjang, yang ini 2U pendek. Ini untuk kaca jenis Jenny 2U. Saya taruh di sini. Sekarang kita jenis kaca lampu yang jenis esensial. Esensial juga begitu. Bodinya gede. Ini termasuk salah satu lampu yang beredar sudah lama sekali. Philips yang lama-lama itu pakai yang kayak gini. Yang kayak gini, jenis 2U esensial yang gede, yang bodinya gede. Ini sama-sama 2U. Wattnya ini pun dengan yang jenis ini itu sama. Yang ini 8 watt, yang ini 14 watt. Biasanya para teknisi lampu menggunakan ini, yang 8 watt ini bisa dipakai di 5 sampai 8 watt. Sama, keduanya sama. Keduanya sama. Ini bisa dipakai di 8 watt, di 5 watt sampai 8 watt. Terus yang jenis ini bisa dipakai di 14 watt kaca U panjang ini bisa dipakai di 8 watt sampai 14 watt. Ini yang jenis 2U. Ini yang jenis 2U. Kalau casingnya sendiri yang jenis ini itu kayak gini. Nah, itu bodinya kecil. Lingkarannya pun juga kecil.
itu jenis Jenny yang kayak gini, jenis Jenny 2U. Ini kalau mesinnya sih sama, tapi kalau untuk kacanya bisa dipasang ini di sini. Walaupun ini kecil, tapi mesinnya dengan yang 8 watt itu sama sebenarnya. Sama, cuman beda di elko-nya. Kalau ini 5 watt biasanya pakai 1,5 elko-nya itu biasanya pakai 1,5 mikro. Bahkan ada yang 1 mikro 400 volt. Kalau yang 8 watt itu biasanya pakai 1,5 mikro 400 volt juga. Ini untuk yang 2U jenis ini. Ini yang 2U panjang biasanya itu dipakai di 11 watt sampai 14 watt. Ini yang jenis 2U. Walaupun sama 2U-nya, tapi fungsinya beda, tempatnya pun juga beda. Ini yang jenis 2U. Dan untuk informasi harga, jenis 2U ini mulai dari yang kecil sampai yang panjang itu harganya sama. Mulai yang kecil dan gede itu harganya sama. Dan untuk yang naik wattnya lagi, nah, kayak gini, ini adalah kaca jenis 3U, sama dengan yang jenis Jenny. Nah, ini wattnya sama, 23 watt. Ini wattnya sama, 23 watt. Ini jenis Jenny, ini jenis esensial yang gede. Pokoknya yang gede, ini itu yang biasanya pil keluaran lama. Yang lama itu bodinya gede-gede, 3U. Ini yang jenis Jenny. Ini pun juga jenis Jenny, tapi wattnya yang 18 watt. Sebenarnya, kalau menurut mesinnya, mesin yang dipakai ini, itu sama. Pakai transistor 13003, cuman beda elko-nya sama kapasitas trafonya biasanya. Kalau yang 24 watt itu agak gedean dikit. Kalau yang 20 watt jenis esensial itu lebih kecil sedikit begitu. Ini sama-sama 3U tapi jenisnya beda. Kalau yang biasa ini, nah ini yang 3U jenis esensial itu biasanya dipakai di mesin yang gede. Saya contohkan, kasih contoh kayak gini. Ini yang Philips jenis lama, 18 watt esensial. Esensial 18 watt. Ini biasanya dipakai di sini. Pasti pas. Tapi ini kalau dipakai jenis Jenny, kalau dimasukkan sini nggak pas. Ada casingnya sendiri. Casingnya jenis sendiri kayak gini. Nah, itu untuk jenis kaca 3U. Nah, untuk kisaran harga, ini jenis 3U ini sama. Jenis 3U ini itu 5.500, kalau yang jenis 2U ini 4.500. Ini untuk kaca yang jenis U. Nah, kaca yang jenis U yang paling gede adalah kayak gini. Nah, ini jenis U. U ini cuma ada dua, yang panjang dengan yang pendek, sama saja. Sama saja, yang panjang 4U panjang dengan 4U pendek. Biasanya teknisi itu, lampu itu mengatakan begitu. Yang 4U panjang, itu biasanya wattnya itu 60 watt. Yang agak pendek dikit, itu biasanya 45 watt. Nah, begitu. Ini sudah komplit, jenis U mulai kecil sampai besar. Oke. Next di video yang jenis spiral ya. Di depan saya sudah ada kaca jenis spiral. Nah, spiral itu kurang lebih kayak gini. Nah, untuk spesifikasinya, untuk spesifikasi kaca lampu ini sendiri, saya semuanya pakai kaca yang jenis Ribbon. Jadi dipastikan kualitas dengan servisan dengan yang aslinya itu sama kualitasnya. Jadi nggak nanggung lah. Karena apa, harganya pun juga sangat relatif murah di kita. Hasil servisannya pun juga memuaskan, begitu. Jadi servis itu bukan untuk 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan, tapi servis itu kalau bisa awet untuk 1 tahun 2 tahun. Jadi yang konsumen itu kalau servis di kita itu tidak, istilahnya itu tidak ketun. Apa ya ketun itu? Ketun itu apa, sulur? Ketun itu istilahnya tidak kapok lah servis di kita itu, karena produk kita karena hasil karya kita juga bagus begitu. Untuk spesifikasi lampu spiral, nah, kayak gini, itu namanya macam-macam. Kalau yang ini namanya jenis spiral kecil.
namanya di tempat daerah masing-masing itu beda-beda. Tapi untuk patokan ukuran itu biasanya itu menggunakan satu lingkar ini 1T. Jadi kalau dua lingkar itu 2T. Kalau yang kayak gini 1, 2, 3, ini tambah setengah ini berarti 3,5T. Nah, ada yang menyebutnya dengan spiral yang kecil ini dengan kerecoan. Ada lagi yang menyebutnya dengan kencur, spiral kencur kayak gitu. Untuk wattnya ini yang 8 watt ini bisa dipakai di 5 watt sampai 8 watt. Untuk yang agak gedean dikit ini bisa dipakai di 11 watt sampai 15 watt. Ini untuk jenis kaca kencur. Sebenarnya ada 4 macam, yang 5 watt, 8 watt, sama 14 watt. Soal harganya, mulai yang kecil, jenis kencur ini juga sama, harganya itu 5.000. Kalau pengambilan lebih banyak, kita juga lebih murah. Ini untuk spiral yang jenis kecil, 5 watt sampai 14 watt. Naik di atasnya lagi, spesifikasinya, yaitu ini jenis kaca ini. Ini 3T ya, 3T. Kaca 3T ini mempunyai spesifikasi, ini wattnya itu 15 watt, bisa dipakai di 15 watt. Biasanya kaca ini dipakai di ACR ya, ACR kalau nggak salah. Nah, ini 15 watt. Atasnya lagi yaitu kayak gini, 1, 2, 3, setengah. Berarti 3,5 setengah ini biasanya dipakai di 18 watt. Dan atasnya lagi yang kayak gini itu 4T, 1, 2, 3, 4. Ini 4T. Nah, di antara 3 kaca ini, untuk ini 15 watt, 18 watt, ini 23 watt. Bisa biasanya beda merek, beda pula wattnya yang ditulis. Nah, di sini dalam untuk kaca ini 15 watt sampai 25 watt ini juga harganya itu sama. Berapa harganya? Sekitar 7.000 kalau ambil di kita, sekitar 7.000-an. Nah, jenis kacanya triband, sudah full fosfor, sudah paling bagus. Dan Kelvinnya pun juga oke, karena kita mempunyai Kelvin 6700K. Ini untuk kaca yang jenis begini. Oke, terus atasnya lagi untuk watt yang gedean dikit. Nah, biasanya pakai yang ini. Ini jenis Helix ya, bisa dikatakan kalau di semua kalangan tuser lampu, tukang servis itu menyebutnya kaca ini jenis Helix. Nah, untuk informasi harganya pun juga sangat relatif terjangkau, karena kaca ini harganya cuma 14.000-an. Nah, begitu ya. Nah, ini. Terus atasnya lagi ini yang jenis spiral. Nah, ini atasnya gedean dikit ini. Nah, ini gede dikit ini. Lebih gede daripada yang jenis tadi. Nah, bisa kita bandingkan ya. Bisa kita bandingkan. Nah, ini kaca ini jenisnya spiral, ukurannya 1 2 3 4 5. 5T. 5T ukurannya ini dipakai di 45 watt sampai 60 watt. Nah, untuk informasi harganya, biasanya kaca ini kita kasih bandrol 15.000. Nah, oke. Okay? 15.000 untuk kaca jenis spiral 45 watt. Terus ini yang paling gede, yang terakhir ya. Spiral ini yang gede banget, yang terakhir. Kayak gini. Wah, mantap kepalan saya itu. Nah, ini. Ini sebenarnya spiral ini ada dua macam. Ini yang paling gede banget ya. Ini spiral ini sebenarnya ada dua macam, yang 65 watt sama yang 85 watt. Nah, spiral ini sebenarnya ada dua macam, yang 65 watt dan 85 watt. Tapi di kita cuma sedia yang blend. Kita pakai yang tengah-tengah. Ini spiral ini 70 watt. Ini gede banget. Nah, harganya itu pun juga relatif agak mahal. Tapi walaupun mahal, masih terjangkau banget. Karena apa? Ini kalau dirakit sudah jadi, harganya itu di toko itu sekitar 150.000, di all shop itu pasti 100 lebih. Kalau ini sudah jadi. Nah, ini kalau cuman kacanya doang, harganya cuma 30.000. Untuk pemesanan kaca kita terkendala dengan ekspedisi ya. Karena ekspedisi sendiri nggak mau terima resiko, nggak mau terima komplain dari customer. Jadi dari kita, kalau ada order lampu, kita nggak bisa pakai layanan COD. Kita pastikan dalam pengiriman kita selalu packing pakai kayu biar lebih aman, dan packing kayu pun itu juga perlu biaya. Biasanya kita
untuk pemesanan kaca itu minimal satu koli. Satu koli itu satu kotak gede itu ya, satu kotak gede itu. Nah, itu biasanya kita pakai Ida Kargo biasanya, yang langganan, yang sudah terbukti aman. Saya satu koli itu bisa diisi dengan lampu kayak gini, yang jenis kecil-kecil ini hampir 300 biji. Jadi ngitungnya itu per 11 kilo. Kalau Ida Kargo ya, saya nggak tahu ekspedisi yang lain, karena kita sudah langganan gitu. Saya sudah pernah coba satu-satu-satu-satu yang ada di Kediri sini, ekspedisi, alhasil yang paling aman tetap pakai Ida Kargo. Saya nggak promosi Ida Kargo, tapi emang begitu kenyataannya. Nah, begitu. Dan kalau Anda pengambilan ini cuman 10-20, aduh, nuun sewu, mohon maaf. Mending nggak usah order, nggak usah order. Mending nggak usah order, betul. Karena kita repot banget untuk packing kayu. Dan harus, apa ya, selain packing kayu, ongkos kirimnya pun juga mahal. Karena mainnya koli, koli itu ngitungnya per 11 kilo pertama. Begitu. Oke, begitu dulu spesifikasi untuk kaca servis. Nah, ini nanti bisa Anda, apa ya, menjadi rekomendasi, menjadi bahan pemikiran. Oh, saya butuhnya kaca yang seperti ini, seumpamanya yang 3T untuk 15 watt. Untuk 3T untuk ini. Untuk spiral kecil, untuk spiral gede gitu. Nanti bisa Anda atur sendiri keperluan Anda yang mana. Oke, begitu dulu. Terima kasih, thank you. Ketemu lagi di video nanti, di edukasi yang keempat ya. Ini edukasi yang ketiga, pengenalan kaca lampu. Oke, begitu. Terima kasih, thank you. Matur suwun. Ada manfaatnya silahkan like. Ada manfaatnya silahkan like. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, thank you. Matur suwun. Assalamualaikum.